Clara. Naka? Naka kesini sama siapa? Tadi Naka diantar supir. Oh, terus Naka ngapain kesini? Naka harus pergi, Kara. Naka mau pergi kemana? Luar negeri. Naka kenapa harus pergi ke sana? Maaf, Kara. Papa aku dipindahkan kerja ke sana. Terus kapan Naka kesini? Naka juga nggak tahu. Kalau gitu, Naka harus janji balik kesini dan nggak ngelupai Kara, janji? Janji. Kara tunggu janji Naka. Lengkara tunggu. Algan. Kamu kenapa? Baby, dari tadi aku dikejar-kejar mulu sama si Jamet itu. Kara, lo harus ganti HP gue. Gue gak mau tahu, ini mahal. Sumpah, gue gak sengaja. Zelin yang ngedorong gue sampai kena lo swear. Bodo amat, lo harus ganti. Cukup, cewek gue kan udah bilang kalau itu bukan salah dia. Tapi Gandhi emang salah. Pergi, gue bilang pergi ya pergi. Awas ya lo, Kar. Gue kaduin lo ke nyokap lo. Anjir, main-main orang tua. Gak seru bet lu. Udah, nanti kalau dia tetap ngotot, biar aku aja yang bayar. Ah, gitu dong dari tadi. Yaudah ya, aku pergi dulu. Makasih, Bibi. Tunggu. Lepas gak? Sorry. Kenapa lagi? Tante Keina ada nggak bilang ke kamu soal ntar malam? Udah tahu. Terus kamu datang kan? Nggak tahu juga. Malas lagi yang ke acara yang begituan. Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya Bi. Bye bye. Ini demonnya bakal mati, guys. Soalnya aku udah pernah nonton. Ya nggak usah spoiler, anjing. Gue belum nonton. Gak usah teriak-teriak juga kali, Kay.
Karena lo ya gue dikejar sama si jamet-jamet itu. Astaga, Kara. Lo kenapa sih selalu ngefitnah gue? Padahal bukan gue loh. Anjir si Kimi. Woi, duduk, woi, duduk, woi, ada ibu, cepet masuk. Cepet banget sih anjir masuknya. Ah, Ella, cuman Bu Susannya. Apa gue duduk ke sana ya? Bosan banget anjir gue sendiri. Ya udahlah, gue ke tempat Zelin. Ngapain lo di sini? Malas gue duduk di sana sendirian. Oke, anak-anak, kita kedatangan murid baru. Silakan masuk, Nak. Halo semuanya. Anjay, anak baru. Ganteng juga, Cok. Omok, ganteng banget. Ingat Algan, woi. Bodoh amat gue sama tuh anak. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama gue Naka Septian Kaisar. Kalian bisa manggil gue Kaisar. Kalau gue manggil lo Naka, boleh nggak? Sarah. Yes. Oke semuanya, jangan ada yang manggil dia Naka selain gue ya. Kalian paham kan? Lengkara kamu ini. Lengkara? Nama dia Lengkara? Apa dia Lengkara yang gue cari-cari? Nama lo Lengkara Zahranian. Sudah-sudah, Kaisar, kamu boleh duduk di tempat yang kosong ya. Tahu dari mana dia nama gue? Tadi kan guru nyebutin nama kamu. Enggak anjir, ibu tadi manggilnya cuma nama depannya Lengkara, bukan nama panjangnya. Dari mana dia tahu nama panjang Lengkara? Makanya itu, tahu dari mana dia nama gue? Kara, tunggu. Ada Mas Naka. Kenapa nih manggil-manggil aku? Lo belum jawab pertanyaan gue yang di kelas. Gue sama Nian luan ke kantin ya. Lo nyusul ya nanti, Kar. Oke. Okay. Sebelum gue jawab pertanyaan dari lo, gue mau nanya dulu sama lo. Apa? Dari mana lo tahu nama panjang gue? Jadi benar nama lo Lengkara? Iya. Akhirnya kita ketemu juga, Kara. Gue kangen sama lo. Gue benar-benar kangen. Gue gak tahu lo siapa. Gue kenapa, Kara? Teman masa kecil lo. Dan janji-janji kita, Kara. Lo lupa. Hah? Janji apa? Shit. Kara! Algan? Ikut gue, cepat. Tapi gue masih kepo tentang Naka. Lu siapa? Gak usah ikut campur. Hayo, Kara. Kalau benar dia Kara, kenapa dia lupa sama gue? Dan cowok itu siapa? Gue harus cari tahu informasi lebih dalam tentang Kara. Cukup, Algan. Cukup! Siapa cowok tadi itu? Temen lah.
Gak ada yang namanya teman sampai berpelukan kayak gitu, Kara. Apaan sih lebay banget sih kamu? Gitu doangnya. Gitu doang? Kara, kamu nganggap aku apa sih? Aku pacar kamu. Tolong hargai perasaan aku. Aku udah muak sama drama yang kamu ciptakan ini. Gue harus cari identitas siswa. Siapa tahu di situ ada identitas Kara. Nah, ini dia. Kan film gue udah benar, dia Kara gue. Tapi dia kenapa lupa gue ya? Udah, itu bisa gue cari nanti. Oh iya, gue kepo sama identitas tuh cowok. Apa gue cari aja identitas tuh cowok? Jadi, dia Jovan, anak Tante Keisha. Gak mungkin Kara pacaran sama Jovan. Posesif banget sih tuh cowok. Kalau bukan karena mami, males banget gue pacaran sama tuh anak. Mobil siapa ini? Papi gak pernah bawa mobil kayak gini. Apa ada tamu ya di dalam? Udahlah, bodo amat. Kara, kamu udah pulang, nak? Huh?